Halo pemirsa Rocky Teknisi, pada kesempatan ini saya ingin kasih tutorial cara membuat alat pendeteksi uang asli atau palsu hanya dengan modal korek bekas. Oke, kita tes ya. Kita tes dulu, nanti saya ajari cara membuatnya. Nih, ini pemirsa, kelihatan nggak BI-nya ini? Ya kan? Nah, yang ini 100.000 ini. Nah, ini karena diterang cahaya. Kalau di kegelapan nanti kita coba ya. Ini BI-nya kelihatan kan? BI. Nah, yang ini 50.000 ada di sini. Nah, ini kelihatan kan? Ini. Oke, kita ke kegelapan ya. Pause dulu. Oke, ini kita di kegelapan pemirsa. Ini kelihatan dan 100.000. Yang ini 50.000-an. Nah, ini kita tes BI. 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 Ya kan? BI. 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 Oke. Kita berhasil yang 50.000. Sekarang yang 50.000 kita tes yang 50.000. BI. 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 Ya kan? Kelihatan? Oke. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita simak ya. Gini cara membuatnya. Nah, ini pemirsa caranya. Kita lepas korek, cari korek yang ada lampunya seperti ini. Ini kan baterai, ini kita lepas. Pelan-pelan lepasnya. Ini kita ingat, kita ingat-ingat, kita lihat yang bagian minus dia dapat yang besar, yang bagian plus dia dapat yang kecil ya. Anoda kalau yang besar, katoda, itu prinsipnya. Nah, ini kan penampangnya besar, katoda, yang kecil anoda. Ini kan dioda, led itu dioda, prinsipnya prinsip dioda. Jadi kalau kebalik nggak bisa nyala nanti. Nah, anggap saja ini sebenarnya sudah LED UV, anggap saja kita ganti, kita samakan nanti. Sorry, yang ini LED UV-nya. Nah, yang ini yang besar, kecil. Kita pasang, kita sesuaikan saja. Caranya seperti itu, ya pemirsa ya. Tinggal kita pasang di tempatnya sini. Belum pasang ya, dites dulu, nanti dihidupkan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Cuma 500 rupiah beli di toko elektronik terdekat. Oke, salam sukses selalu pemirsa Rocky Teknisi, semoga rezekinya berlimpah dan berkah. Dah. Nah, ini pemirsa caranya. Kita lepas korek, cari korek yang ada lampunya seperti ini. Ini kan baterai, ini kita lepas. Pelan-pelan lepasnya. Ini kita ingat, kita ingat-ingat, kita lihat yang bagian minus dia dapat yang besar, yang bagian plus dia dapat yang kecil ya. Anoda kalau yang besar, katoda, itu prinsipnya. Nah, ini kan penampangnya besar, katoda, yang kecil anoda. Ini kan dioda, led itu dioda, prinsipnya prinsip dioda. Jadi kalau kebalik nggak bisa nyala nanti. Nah, anggap saja ini sebenarnya sudah LED UV,
Anggap saja kita ganti, kita samakan nanti. Sorry, yang ini LED UV-nya. Nah, yang ini yang besar, kecil. Kita pasang, kita sesuaikan saja. Caranya seperti itu, ya pemirsa ya. Tinggal kita pasang di tempatnya sini. Belum pasang ya, dites dulu, nanti dihidupkan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Cuma Rp500 beli di toko elektronik terdekat. Oke, salam sukses selalu pemirsa Rocky Teknisi. Semoga rezekinya berlimpah dan berkah. Dah.